proses membuat film pendek Festival Manco, guys. Dan ini adalah para wayangnya. Ini kisah di balik layar. Syuting dimulai, guys. Membuat film itu tidak gampang dan tidak semudah yang kalian bayangkan, guys. Lihatlah prosesnya. Di balik layar. Proses pembuatan Manco yang beralamat di Desa Grogol Tambak. Bu, panas, Bu. Panas. Lagi. Oke, guys. Ini lagi proses penggorengan. Dan ini Mbak Wiwi lagi ngopiok. Ini yang sudah jadi. Niki napa niki? Prosesnya apa niki? Penggulanan. Iya jenenge penggulani. Oh, nggih penggulani. Ini adalah para wayangnya, pemain-pemain. Nah, buat teman-teman semua yang mau kue manco, di sini juga menerima pesanan ya, guys. Dan bermacam-macam varian, ada kue manco beras, kue manco wijen, kue manco kacang, dan kue manco mini. Untuk pemesanan nanti saya tulis di link deskripsi di bawah ya, guys. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Romansa driver pariwisana lho, piye to iki? Cita-cita iki ana sintingane ya. Apa-apa.
Mboten mentus berarti nek teng liyo iki. Iya, Mas. Yang sing sampe gak mentus, Mas. Menurut saya sih gimana? Gak iso ketemu. Nah, nang liyo daerah iku kayak ding-ding iki dilebone dikocok. Iku langsung dadi jenang. Nek kene kan sewujud inding-indingan bener lho, sewujud sampe mateng lho. Sewujud. Sebentar, gue kan minta stasiun karo anu itu kan tinggi nih. Baru prosesnya gini. Mungkin yang lainnya darah lagi godok ini wis gak iso. Pokoknya sampai ini sampai lindungnya di gorengnya gak iso. Tidak oke. Ya memang aslinya untuk kata ini kan jenis karena prosesnya ini. Iya. Pun gak ini mantu ini dimana-mana tempat bisa. Tapi sih ngangin kerupuk ini gue. Iya. Kerupuk ini. Sudah sedikit mitos ini. Ya lumayan gini. Kenal ini pilih contoh besar imah wong kene lho iki. Bilang nggih. Timbane gotongi. Kok kene lebih mending gawe maji nggih. Nanti ora tenan dino kene. Wis tangke kok kene terus dibuwi kok kene. Sore kok. Ya udah. Jadi saya ngene iki nang ndi tenan iso. Nggih. Bener ya aneh tapi nyata sih memang ya.